Hari ini gue mau ngambil ke combrang atau unji, teman-teman. Jadi unjinya banyak yang baru tumbuh. Ini mau gue bikin sambal unji atau gilingan unji mentah. Ini teman-teman, banyak sekali. Tapi semuanya lagi kecil. Cari yang agak besar. Lumayan. Ambil, mau kita giling nantinya. Baunya wangi sekali. Oh, ternyata di atas ada juga, teman-teman. Itu yang sudah busuk. Nanti kita ambil lagi, kita petik lagi, kita cari lagi yang besar. Ini banyak sekali yang baru tumbuh. Ini kecombrang yang kita ambil tadi, teman-teman. Dan ini akan gue giling menjadi satu. Ini langsung gue makan kayak gini nanti. Di sini ada kecombrang, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai setan campuran cabai yang panjang. Dan di sini ada sedikit untuk amisnya, yaitu belut yang gue pancing kemarin. Ini cuma 2 potong, teman-teman. Ini makanan waktu, gue masih kecil. Ini kita giling sampai halus, teman-teman. Kita giling kecombrangnya, teman-teman. Baunya bukan main. Ini belutnya kita giling juga, biar lebih enak. Langsung saja kita makan. Sini Wai juga masak pindang telur, teman-teman. Tadi Wai lupa untuk videoin. Jadi ini pindangnya, teman-teman. Ini bumbu lengkap. Ini Wai ingat semasa di rantau cuman makan segini. Kita tunggu sampai mateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu Wai hari ini ada pindang telur dan di sini ada sambal kecombrang, teman-teman. Di sini juga ada lalapan timun dan tempe telur serta ada nasi. Langsung saja kita makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Ini langsung saja kita makan. Bersih. Jadi di sini semuanya sederhana sekali, tapi nikmat. Enak sekali. Baunya bukan main, teman-teman. Harum sekali. Di sini ada pindang telur. Pindang telur ini kalau kami di Jakarta kemarin masaknya pakai magic, teman-teman. Karena nggak ada kompornya, jadi kami masak pakai magic. Ini Wai ingat masa lalu, sewaktu itu, sewaktu sengsara merantau di Jakarta 2 minggu. Langsung aja kita makan. Singkirkan dulu, senang. Kita nikmati yang ada dulu. Sangat terasa. Dalam.
padahal ya. Gendong. Enak sekali teman-teman. Ini gue mau bikin lagi nanti buat makan siang. Cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.